Hai sahabatku semuanya, jumpa lagi di channel saya ya. Kali ini saya mau memprediksi dua pertandingan di Liga Indonesia untuk hari Senin ya. Untuk hari Senin masih ada dua pertandingan, jadi nyambung. Liga Indonesia tuh setiap hari tuh ada ya, langsung nyambung ke pertandingan berikutnya. Jadi sehari tuh main cuman dua partai gitu kan, kebanyakannya tuh dua partai, satu partai juga ada, tapi tiap hari ada, jadi nyambung terus minggu ke minggu, itu nggak ada istirahatnya. Oke, pertandingan yang pertama ada Borneo lawan Persija ini, dan yang kedua adalah Bali United lawan Persiraja. Ya. Oke, langsung saja ke pertandingan yang pertama, Borneo lawan Persija Jakarta ya. Borneo dua kali apa tiga kali pertandingan terakhir ini bagus sekali ya, mulai ke atas lagi ini. Ini kan tim menurut saya banyak cukup bintang, ini bertabur bintang ya. Setelah mengalahkan Persipura, terus kemarin lawan apa lagi? Persela atau apa ya, lupa saya tuh. Borneo tuh menang lagi ya, lagi-lagi menang lagi, nggak mulai ke atas, merangsek sekarang. Kalau dulu di awal-awal di bawah terusnya bersama Persipura, bersama Persik, Persiraja juga. Ini dia udah mulai bangkit Borneo tuh. Sama seperti Barito juga ya. Barito juga lumayan sudah mulai agak bangkit-bangkit Barito. Nah sekarang Borneo lawannya Persija. Persija setelah kemenangan lawan Persib yang 1-0 kemarin, ternyata di pertandingan berikutnya kalah sama Bali United ya. Terus menjadikan Persija jadi masih di peringkat ke-9, ini di bawah Borneo tentu saja ya. Lawan yang lagi bagus Persija tuh kebanyakan draw ya, akhir-akhir belakangan ini emang paling banyak draw bersama Persikabo tentu saja. Ini tim yang paling banyak draw adalah Persija lawan sama Persikabo ya. Ini dua tim ini sering banget, daripada menangnya tuh banyak drawnya ini tuh. Sekarang Borneo lawan Persija, prediksinya adalah Borneo lawan Persija bakal menang Borneo. Tidak akan. Borneo lawan Persija bakal draw. Oke, maju mundur ya. Borneo lawan Persija bakal menang Persija. Tidak akan. Oke, saya kembali prediksikan ini bakal draw ya. Borneo lawan Persija bakal draw 0-0. Draw 1-1. Draw 2-2. Oke, prediksi saya adalah draw 2-2 ya ini. Prediksi saya adalah draw 2-2 ya. Ini ceritanya katanya Borneo yang di kandang. Tentu saja kalau prediksinya draw ini sebagai tuan rumah, mungkin saya menjagokan tuan rumah kali ini ya. Saya memprediksi, saya mendukung Borneo FC yang bakal memenangkan pertandingan ini. Walaupun prediksi saya ini draw ya, prediksi saya draw, tetapi saya mendukung sekali Borneo FC karena tracknya lagi bagus. Kemarin lihat aja menangnya tuh lumayan ya, 3 kali beruntun menang. Sementara Persija lawannya si Raja draw. Berarti kemungkinan ini saya prediksikan bakal draw juga gitu kan, walaupun sedikit mengunggulkan Borneo tentu saja. Oke, pertandingan yang berikutnya adalah Bali United lawan Persiraja ya. Ini dua-duanya tim yang berbeda sekali, berbeda kasta ini untuk posisi klasemen ya. Bali United sudah mulai lagi merangsek ke atas setelah beberapa pertandingan ke belakang sering juga draw-draw. Kemarin mulai bangkit ya setelah mengalahkan Persija. Menurut saya ini bakal bangkit terus makin ke atas lagi Bali United itu. Lawannya ini Persiraja yang tim yang sering kalah besar juga, tetapi mempunyai striker yang gacor juga ini. Bagaimanakah prediksi saya kali ini? Bali United lawan Persija bakal menang Bali United. Oke, maju mundur ya.
Bali United lawan Persiraja bakal bakal draw. Tidak akan ya. Bali United lawan Persiraja bakal menang Persiraja. Tidak akan juga nih. Bali United lawan Persiraja bakal menang Bali United selisih 1 gol. Tidak akan. Selisih 2 gol. Tidak akan. Selisih 3 gol. Kayak maju mundur ya, selisih 3 gol. Wow, prediksi saya ini Persiraja bakal kembali dibantai sama Bali United ya, bisa 2 gol atau 3 gol. Bahkan saya di sini memprediksikan 3 gol buat kemenangan Bali United. Dari jadi di sini pur-purannya Bali United tentu saja ngepur 1,5 sama Persiraja. Bali United mengepur 1,5 sama Persiraja, dan ini bakal dengan mudah terlewati gitu kan, karena bakal lebih dari 2. Yang penting kan 2. Apalagi 3 gol yang menang Bali United. Jadi saya di sini pegang Bali United memenangkan pertandingan ini dengan skor 3-0 ya. Oke, sudah 2 pertandingan ya. Yang pertama tadi Borneo lawan Persija dan Bali United lawan Persiraja ya. Oke, thank you sudah menyimak video ini, kawan-kawanku semuanya. Untuk hari Senin ya, kalau ini kalau hari Borneo lawan Persija sama Bali lawan Persiraja untuk hari Senin ya. Jadi sudah beres sampai hari Senin, mungkin nanti ada lagi di minggu berikutnya prediksi-prediksi Liga Indonesia. Nah, teman-teman yang punya prediksi yang lain boleh dicantumkan prediksinya. Oh iya, kemarin saya prediksi Liga Indonesia kebetulan lagi banyak betulnya yang kemarin, kayak nggak tahu yang hari Minggu belum, karena ini bikin videonya hampir bareng kemarin. Yang Bayangkara betul, Tirakabo lawan Persela, saya mengunggulkan Tirakabo juga. PSM yang salah tuh ya, PSM tuh draw, saya prediksikan PSM. Terus yang lainnya baru main hari Minggu sama Senin ya. Oke, mudah-mudahan aja sesuai dengan prediksi kawan-kawanku semuanya ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Salam prediksi bola, salam olahraga. Sampai jumpa lagi. Nyong hasil.